Jakarta Mengajar adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Berdiri pada tahun 2015 dengan jumlah relawan 124 orang yang memiliki 8 wilayah dampingan di wilayah Yogyakarta untuk mengajar dari anak-anak SD sampai SMP di Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Lina Nastarul Hamidah, biasa dipanggil Lina. Saya sekarang sedang menempuh studi S2 di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau untuk latar belakangnya, kenapa ada pendidikan Yogyakarta Mengajar? Itu karena diawali dari kita lihat banyaknya isu-isu tentang pendidikan di Yogyakarta yang tidak merata, sehingga mereka membutuhkan banyak teman, membutuhkan banyak ilmu dari orang-orang yang lebih hanya sekedar guru begitu. Komunitas Yogyakarta Mengajar adalah komunitas yang dimana kita mendirikannya untuk menampung sebagai wadah bagi para relawan atau anak-anak yang sudah di atas umur 18 tahun untuk menjadi relawan dan siap berbagi kepada anak-anak di Yogyakarta Mengajar, khususnya di wilayah Yogyakarta yang anak-anaknya notabene umur 0-18 tahun. Karena Yogyakarta Mengajar adalah komunitas cair yang dimana setiap tahunnya mereka mempunyai peraturan tersendiri. Karena kan di Yogyakarta Mengajar mereka punya ketua, punya wakil di setiap tahunnya berbeda-beda. Nah, cara pengembangannya masing-masing berbeda-beda. Nah, untuk biaya tersendiri, kita mengadakan jualan biasanya. Kita jualan baju-baju yang masih layak pakai, kami membuat sesuatu yang kreatif untuk diperjualbelikan sehingga dananya bisa kami salurkan untuk Yogyakarta Mengajar. Yang kedua, kendala seleksi alam. Itu adalah kendala yang biasa dihadapi oleh para relawan sehingga kami caranya adalah mempertahankan yang masih mau dan gabung dengan kita sehingga membuat mereka semakin nyaman di sini sehingga tidak terseleksi dengan alam gitu, Mas. Kalau untuk program aktivitas setiap tahunnya di Yogyakarta Mengajar dimulai sekitar tahun 2019, kita ada yang namanya Festival Anak. Festival Anak kita lakukan setiap tahunnya, di akhir tahun biasanya, itu kita mengadakan seperti, kita ada 7 wilayah. Satu wilayahnya mereka mempunyai kreativitas masing-masing yang akan kita tampilkan di Festival Anak. Dan juga kita mengadakan lomba menggambar, lomba mewarnai untuk anak-anak DIY. Kalau saya pribadi, saya terinspirasi dari Indonesia Mengajar. Yang dimana waktu saya SMA kelas 2, saya belum bisa mengikuti Indonesia Mengajar karena saya masih kelas 2 SMA. Sehingga saya berpikir untuk kalau saya tidak bisa jadi relawannya, kenapa sih nggak saya bentuk aja untuk menampung mereka yang juga ingin seperti saya gitu. Kan kalau kita peduli dengan lingkungan sekitar lebih baik daripada kita harus peduli dengan orang yang jauh di sana gitu. Jadi kita harus memajukan daerah kita dulu seperti itu. Cara saya membagi waktu adalah kebetulan kalau mengajar di Yogyakarta Mengajar itu adalah waktunya sore hari dimana tidak mengganggu pekerjaan di pagi hari sampai siang hari, yang dimana pagi sampai siang kan adanya karena pagi sampai siang kita belajar untuk diri kita sendiri, melakukan aktivitas pribadi gitu, kemudian sorenya baru kita meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Kan tidak selama dalam waktu 1 minggu 7 hari tidak selalu kita mengajar di Yogyakarta Mengajar gitu, tapi ada waktu-waktu tertentu untuk gabung di Yogyakarta Mengajar sehingga tidak mengganggu aktivitas normal kami seperti itu, Mas. Kalau harapan saya dengan di Yogyakarta Mengajar, saya berharap pendidikan di Yogyakarta merata. Tidak ada keseimbangan antara anak-anak yang satu dengan yang lainnya sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang sangat-sangat mereka butuhkan sesuai dengan apa yang mereka kehendakkan. Dan di sini kita mencari tahu bakat-bakat mereka juga, jadi tidak terpaku pada pelajaran formal saja. Jadi kita juga mengajarkan pelajaran-pelajaran non-formal sehingga terbentuklah bakat mereka yang kita tahu seperti itu.